tergiring-giring. Ha, nampak tu puding pavlova ajak yang buat tadi dah sejuk, dah cantik ni. Wow. Wah, tengok tu. Cantik. Layer by layer. Tapi Cik Aisyah pasti memang sedap punya lah resipi Cik Aisyah ni. So, first kita ada telur ayam. Kita akan masukkan bahan basah dulu eh. Kalau tak confident, masuk dalam mangkuk dulu. Kemudian kita akan masukkan air kosong. Boleh juga masukkan susu. Cik Aisyah masukkan tepung kek. Tak boleh ni kek stabilizer tau. Sebab kita tak nak bagi kek tu macam bantat lah. Ini Cik Aisyah dia, Cik Aisyah pakai sea salt flake. Lebih kurang macam ni lah garam dia. Okay. Kemudian kita masukkan sikit esen vanila. Yang ni gula jangan lupa pula. Nanti kan tawar juga kek you guys orang. Ini adalah whisk attachment, okay? Kita kena bersihkan tepi-tepi dia. Supaya semua kena lah. Then kita akan masukkan minyak jagung. Minyak jagung ni last sekali kita masuk tau. Kalau nak letak melted butter pun boleh. Kita akan kauk balik saja. Dah siap kita punya kek sponge mixture kita. So kita punya puding pavlova tu akan saiz 9 inci macam Cik Aisyah punya kek ring ni. Base dia ni tak perlu tebal tau untuk base sponge kek ni. Alright, kita boleh bakar dekat oven yang kita dah panaskan dulu tau. Sekarang ni, Cik Aisyah buat dia punya lapisan tengah dia warna putih tu pula. Kita tuangkan air dulu. Hari ni Cik Aisyah akan pakaikan serbuk agar-agar daripada Jim Willy. Dia ada macam-macam color. Ada merah, ada clear, ada hijau, kuning, oranye, coklat, brown. So ada juga serbuk jelly ni, okey? Cik Aisyah suka pakai yang ni sebab dia mudah dicari. Tuangkan dalam air. Kita tutup dan kita biar dia menggelegak, okey? Ini Cik Aisyah ada air apa buah campur tu. Kita keluarkan airnya. Dah menggelegak ni, kacau sikit, kita tutup api. Letak dia dulu kat tepi sebab Cik Aisyah nak buat meringue. Kita akan asingkan putih dan kuning dulu, okey? Make sure bowl ni tadi korang lap dengan cuka tau. Sebab tadi kan kita dah letak minyak jagung lah apalah kan. Kita dah buat macam-macam kan dengan mixer ni. Masukkan gula caster. Masuk je, campur je. Alright, meringue Cik Aisyah dah pun kembang. Ini kita punya air yang kita dah masak tadi, air agar-agar kita. Masukkan sikit-sikit, okey? Macam gitu. Masukkan semua. Okey. Apa Cik Aisyah balutkan dengan apa nama? Cling wrap supaya nanti tak tumpahlah kita punya puding tu kan. Ada lebih banyak lagi sebenarnya. Okay, so kita akan sejukkan kita punya puding ni dulu sebelum kita buat topping yang atas lagi lah. Ini adalah air daripada jus buah campur tadi. Lepas tu kita tambahkan air sampai dia jadi 500 ml. Okay, Cik Aisyah nak pakai jelly powder untuk yang atas dia ni. Cara nak masak dia pun sama juga. Dia ada kat belakang ni, dia ada instruction. You guys boleh baca lah eh. Okay, sebab tadi Cik Aisyah pakai 500 ml, kita masuk separuh je, okay? Sama juga macam tadi, kita akan rebus dia sampai dia menggelegak lah. Kita masukkan sikit gula. Okay, so kita bagi dia suam sikit sebelum tuang, okay? So ambil garpu, kita akan lorik-lorikkan dia. Okay, ni Cik Aisyah ada kita punya buah campur dalam peti ni. Okay, so kita akan simpankan dalam peti sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nice. Tergiring-giring. Nampak tu puding pavlova ajak yang buat tadi dah sejuk, dah cantik ni. Wow. Wah, tengok tu. Cantik. Layer by layer. Tapi Cik Aisyah pasti memang sedap punya lah resipi Cik Aisyah ni. So, you guys jangan lupa cuba tau. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye!